Salam dari Mr. X. Seperti biasa, salam satu jarinya, salam 2021 and sukses untuk dunia rap. Baik, buat rekan-rekan and sobat-sobat di dunia rap, ketemu lagi sama Mr. X. Dan pada kesempatan ini, sedikit Mr. X akan mereviewkan dari 3 produk dari Mr. X. Di antaranya transmitter stereo 1000 watt FM versi 500 Pro, power amplifier 2000 watt FM versi 500 New Series, dan power amplifier 3000 watt FM versi 500 New Series. Dimana dari ketiga produk dari Mr. X ini, Mr. X produksikan untuk memenuhi permintaan dari reseller Mr. X yang berada di luar negeri. Sekali lagi Mr. X ucapkan thank you very much to my reseller atas kepercayaannya yang telah menggunakan produk Indonesia by Mr. X. Baik rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia rap, langsung aja Mr. X mereviewkan dari ketiga produk dari Mr. X. Baik rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia rap, untuk transmitter stereo 1000 watt FM versi 500 Pro, di mana ini merupakan tipe dan versi terbaru dari produk Mr. X yang modelnya slim dengan ukuran ketinggian box 8 cm dan panjang box 30 cm. Sedangkan ukuran lebar box standar 43 cm. Baik rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia rap, untuk transmitter stereo 1000 watt FM versi 500 Pro ini, untuk sistem PLL, Mr. X menggunakan PLL versi 500 dari produk Mr. X. Sedangkan untuk modul power amplifier 1000 wattnya, Mr. X menggunakan modul PA 1000 watt versi terbaru dari Mr. X versi 700, dimana untuk versi 700 untuk modul PA 1000 watt ini merupakan versi terbaru dari Mr. X, dimana PCB-nya dengan sistem menggunakan teflon plus keramik. Baik warga-rekan yang sobat-sobat di dunia rap, sedangkan untuk sistem switching, Mr. X menggunakan switching 48 volt 40 ampere yang dimana switching tersebut merupakan switching untuk power supply dari modul PA 1000 watt, dan dimana untuk modul PA 1000 watt untuk MOSFET-nya Mr. X menggunakan BLF 188XR. Sedangkan switching 12 volt 5 ampere yang berfungsi sebagai untuk power supply dari PLL yang Mr. X gunakan. Baik, untuk sistem pan, Mr. X menggunakan 3 buah pan 48 volt 6 cm hex speed yang berfungsi untuk mendinginkan hashing dari modul PA 1000 watt. Sedangkan bagian funnel belakangnya, Mr. X menggunakan satu buah pan 48 volt 6 cm yang berfungsi sebagai pendingin dari hashing PLL versi 500. Baik buat rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia rap, pada kesempatan ini juga Mr. X sedikit akan memberi info bagi customer-customer Mr. X atau pelanggan-pelanggan Mr. X yang telah menggunakan PLL dari produk Mr. X. Jika PLL digunakan dalam satu box dengan modul power amplifier, Mr. X sarankan untuk bagian VCO, ini bagian VCO PLL dan encoder stereo, Mr. X sarankan sistemnya ditutup.
Ini Mr. X menutupnya dengan elemen seng. Tujuannya agar PCO bekerja maksimal, tidak terkena induksi dari power amplifier yang digunakan. Baik, rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia rap. Sedangkan untuk tampilan bagian panel belakang dari transmitter stereo 1000 watt FM versi 500 Pro, untuk sistem konektor RF out atau konektor antena, Mr. X menggunakan konektor DIN LAN AC input. Sedangkan untuk sistem audio input RL, Mr. X menggunakan konektor Canon. Sedangkan untuk sistem input MPX, Mr. X menggunakan konektor BNC. Baik, rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia rap, itulah sekilas info tentang transmitter stereo 1000 watt FM versi 500 Pro, di mana transmitter tipe Pro ini merupakan produk terbaru dari Mr. X. Baik, langsung Mr. X akan sedikit mereview tentang power amplifier 2000 watt FM versi 500 new series dari produk Indonesia by Mr. X. Baik, rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia Arab, untuk sistem power amplifier 2000 watt dari produk Mr. X, Mr. X menggunakan dua buah palet 1000 watt dengan sistem dekombiner. Ini splitternya, kombiner low pass filter. Ini DC coupler input yang sudah dilengkapi dengan sistem protection yang dikontrol oleh LCD protection. Sedangkan ini DC coupler bagian output dari power amplifier yang berfungsi sebagai sensor yang dikontrol oleh LCD protection agar output dari modul PA bisa ditampil di kontrol LCD protection. Baik, rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia rap, untuk power amplifier 2000 watt versi 500 new series ini, untuk sistem power supply, Mr. X menggunakan dua buah power supply 48 volt 40 ampere, jadi totalnya 48 80 ampere. Sedangkan ini merupakan switching 12 volt 5 ampere yang berfungsi sebagai power supply untuk LCD protection dari produk Mr. X. Baik, sedangkan untuk sistem pan, Mr. X menggunakan pan 48 volt 14 cm high speed yang berfungsi untuk mendinginkan dari heating modul PA 2000 watt. Baik, rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia rap, sedangkan untuk bagian panel belakang dari power amplifier 2000 watt dari produk Mr. X, untuk sistem konektor RF output atau konektor antena, Mr. X menggunakan konektor DIN, sedangkan sistem konektor input, Mr. X menggunakan konektor N. Ini LAN AC input, saklar AC on. Sedangkan untuk sistem pan di panel belakang, Mr. X menggunakan 3 buah pan 48 volt 12 cm high speed yang berfungsi untuk membuang hawa panas dari power amplifier 2000 watt. Baik, rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia RF, itulah sekilas tentang power amplifier 2000 watt dari produk Mr. X. Baik, rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia app, sekarang langsung aja Mr. X mereview tentang power amplifier 3000 watt FM versi 500 new series dari produk Mr. X. Baik,
rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia rap, untuk sistem power amplifier 3000 watt FM versi 500 New Series ini, Mr. X, sistemnya menggunakan 3 buah modul PA 1000 watt yang menggunakan BLF 188XR. Ini 3 buah modul PA, dan ini splitter dengan satu input 3 output yang berfungsi sebagai input dari 3 modul power amplifier 1000 watt. Seperti lah splitternya, dan tidak ketinggalan dengan logo Mr. X salam satu jarinya. Sedangkan ini DC coupler input yang juga berfungsi sebagai sistem protection yang dikontrol oleh LCD protection dari produk Mr. X. Baik, dari 3 modul PA di combiner, ini combiner 3 input dengan 1 output. Sedangkan ini low pass filter dari produk Mr. X, DC coupler output yang berfungsi sebagai sensor agar semua sistem protection yang ada di power amplifier 3000 watt dikontrol oleh LCD protection, sehingga output dari power amplifier 3000 watt bisa dikontrol dan tampil di LCD control, LCD protection. Baik, buat rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia RF, sedangkan untuk sistem switching, Mr. X menggunakan 3 buah switching 48 volt 40 ampere, jadi total ampernya 120 ampere 48 volt. Sedangkan untuk sistem power supply LCD control protection, Mr. X menggunakan switching 12 volt 5 ampere. Baik, rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia Arab, sedangkan untuk sistem pan, Mr. X menggunakan pan 48 volt 14 cm 2 buah hex speed yang berfungsi untuk mendingin dari hexing modul power amplifier 3000 watt. Baik, rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia Arab, sedangkan untuk tampilan panel belakang dari power amplifier 3000 watt FM versi 500 New Series ini, untuk sistem konektor RF output atau konektor antena, Mr. X menggunakan konektor flank 7/8, sedangkan konektor input RF, Mr. X menggunakan konektor N. Ini LAN AC input, saklar on. Sedangkan untuk sistem pan, Mr. X menggunakan pan 48 volt 9 cm hex speed yang berfungsi untuk membuang hawa panas dari power amplifier 3000 watt. Baik, rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia rap, itulah sekilas tentang 3 dari produk Mr. X, itu power amplifier 3000 watt, power amplifier 2000 watt, dan transmitter stereo 1000 watt. Seperti biasa dari produk-produk Mr. X, di mana semua produk-produk Mr. X sudah dilengkapi dengan sistem-sistem protection, yaitu protection temperatur atau overhead, protection PSWR atau yang dikenal SWR antena, dan sistem protection input dan power maksimal, di mana semuanya sudah dilengkapi dengan sistem protection tersebut. Baik, rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia RF, itulah sekilas info dari ketiga produk dari Mr. X, di mana ketiga produk ini Mr. X produksikan untuk memenuhi permintaan dari reseller Mr. X, di mana semua sistem supportnya sudah Mr. X programkan dengan merek atau brand dari reseller Mr. X. Dan sesuai dengan permintaan dari reseller Mr. X, minta diwarnai silver atau silver color. Jadi ketiganya
Mr. X. Untuk bagian panel depannya diwarnai dengan silver atau silver color. Baik, rekan-rekan, sobat-sobat di Dunia RM, itulah sekilas info dari produk-produk Mr. X. Sekali lagi Mr. X mengucapkan thank you very much, terima kasih banyak to my reseller Mr. X, kepada semua reseller Mr. X yang berada di luar negeri, dan terima kasih atas kepercayaannya yang telah menggunakan produk-produk Indonesia dari Mr. X. Seperti biasa, tidak lupa salam satu jarinya, salam 2021 and sukses untuk Dunia RM-nya.